Sulistiyawati mungkin bisa diklik dulu Bu connecting audionya karena sepertinya belum tersambung. Langsung masuk ke kan? Mengirit lebih banyak. Mungkin yang belum on cam bisa on cam kemudian menggunakan virtual background yang sudah saya kirimkan di grup. Mohon ditunggu ya Bapak. Terima kasih.
lagi Pak Sutikno. Kalau boleh tahu asalnya dari mana Pak? Mohon maaf Pak, kurang terdengar suaranya. Dari selamat pagi Pak Sirajudin Pamekasan. Oke Bapak dan Ibu, sambil menunggu peserta yang lainnya, mungkin yang belum mengisi link presensi, saya harap bisa mengisi link presensi yang sudah saya kirimkan di kolom chat ya Bapak dan Ibu. Bu Rina Astuti, mungkin bisa open mic Bu. Dari mana Ibu asalnya Bu? Dari Capuran Wonosobo. Dari Wonosobo. Ini sambil jualan ya Ibu ya? Iya. Nah, keren sekali. Masih semangat belajar di tengah-tengah aktivitas ya Ibu ya? Iya. Terima kasih Bu Rina. Oke, kita mulai ya Bapak dan Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan saya ucapkan selamat datang Bapak Ibu semuanya dalam rangkaian program Figur Inspiratif Lokal tahun 2023 batch ke-6 Bank Rakyat Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sarah dari Simpul Tumbuh UII.
yang akan memandu jalannya pelatihan pada pagi hari ini. Baik, untuk hari ini kita akan belajar mengenai communication skill, yaitu terutama dalam topik komunikasi dasar yang akan disampaikan oleh Bapak Bagus Panuntun. Mungkin sebelum itu, saya ingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu semuanya, untuk pelatihan hari ini, nanti akan kami kirimkan beberapa link, diantaranya adalah link pretest, posttest, dan juga link presensi yang Bapak Ibu wajib untuk isi, karena itu akan menjadi penilaian kami dalam menentukan figur inspiratif lokal yang terbaik di akhir sesi nantinya, tentunya yang akan mendapatkan hadiah menarik seperti itu. Kemudian nanti di akhir sesi juga akan ada kuis berhadiah seperti kemarin untuk 3 orang pemenang. Kemudian saya ingatkan kembali bagi Bapak dan Ibu yang kemarin menangkan kuis, silahkan untuk menghubungi saya karena ada 1 orang yang belum menghubungi saya seperti itu. Baik, ini untuk Pak Bagus sudah ready atau? Sudah ready. Oke, Pak, siap. Baik, karena Pak Bagus sudah ready, mungkin langsung saja kita masuk ke sesi pemaparan materi. Kepada Bapak Bagus Panuntun, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti suara saya terdengar ya. Oke, baik. Terdengar, Pak. Boleh masuk screen? Iya. Ini sambil Sudah, menunggu. Pak. Nah, mantap. Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat pagi dan ini adalah kesempatan luar Recording in biasa. progress. Ya, kesempatan luar biasa bagi saya. Untuk bisa menemani Bapak Ibu sekalian, kita berdiskusi, kita sama-sama apa namanya, kita sharing ya, refleksi bagaimana kita coba untuk membangun komunikasi, terutama dalam aktivitas kita yaitu aktivitas bisnis. Nah, di sini saya akan perkenalkan diri, saya adalah Bagus Panuntun. Kebetulan kali ini saya diamanahi sebagai Direktur Inkubator Bisnis dan Teknologi IBISMA. Itu adalah inkubator bisnis yang ada di bawah Universitas Islam Indonesia, Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan apa yang saya diskusikan bareng dengan Bapak Ibu sekalian tentunya akan bermanfaat apabila nanti misalnya ada komunikasi dua arah, Bapak Ibu bisa share. Bapak Ibu bisa ceritakan apa yang sekarang Bapak Ibu sedang hadapi. Nah, kita bisa diskusi tentang bagaimana membangun komunikasi. Oke, baik. Sekarang, nah, nih kalau misalnya nanti mau berhubungan dengan saya siapkan sosmed juga. Nah, biasanya zaman sekarang sosmed itu penting sekali. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita akan coba kuis terlebih dahulu. Nah, saya pengen pengen lihat Mas di sini boleh ada screen-nya audiens ya, biar saya bisa cek. Oke, kita punya kuis, judulnya adalah Siapa Aku? Ya, Siapa Aku? Sebentar, ini sambil sambil menunggu munculin gallery view speaker, jadi saya bisa lihat. Gallery view-nya peserta. Oh. Oke. Oke, Bapak Ibu, ada sedikit kendala teknis. Saya pengen dengar dulu dong suaranya Bapak Ibu. Ada yang sudah ready? Sudah. Oh, oke, baik. Nah, ini saya. Ah, sip. Nah, begitu. Enggak apa-apa. Oke, nah di sini saya bisa lihat. Oke, di sini sudah ada. Oh, nama-namanya nggak muncul. Ada Bu Sri Lestari, ada Bu Rita, ada Bu Sulastri. Oh, Bu Sulastri semangat ya sampai begini ya, Bu Sulastri. Terus kemudian ada juga Bu Tri Indayati dari Adamart. Wes, mantap Bu. Terus kemudian ada juga nih. Oh, ini yang lagi beberapa mencoba masuk nih, saya sambil melihat memperhatikan Bapak Ibu sekalian. Nah, oke, boleh. Nah, saya jadi bisa lihat.
Suharyati, semangat ini kayaknya Bu Suharyati. Ayo Bu. Oke, ini kuis pertama Bapak Ibu. Kita akan ngecek, ya, kita akan coba lihat seberapa Bapak Ibu bisa menebak. Apakah Bapak Ibu bisa mengetahui gambar apa yang saya tampilkan saat ini? Kupu-kupu. Kupu-kupu. Oke, Bu Rita bilang kupu-kupu. Ada lagi? Kupu-kupu. 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 Iya, Bu Mastia juga bilang kupu-kupu. Bu Sulastri? Kupu-kupu. Ya, kupu-kupu. Kupu-kupu. Ayo. Sebentar, saya mendengar suara laki-laki. Apa, Pak? Layangan. Layangan. Menarik nih ya. Kita lihat ya. Kita lihat dulu. Oke, kita akan buka jawabannya. Satu, dua, tiga. Nah. Kok ada gajah kupingnya berwarna? Kok ada gajah kupingnya berwarna? Aneh ya, Pak ya? Itulah seni komunikasi saat ini, Bapak. Waduh. Gajahnya lucu. Gajahnya lucu, imut-imut, betul banget. Bagaimana membawa pesan gajah yang cute kan kayak gini ya, Bu ya? Oke, kita coba lagi. Kita coba lagi. Mudah-mudahan kali ini tebakan Bapak Ibu lebih tepat lagi. Kita coba lagi. Siapakah aku? Nah, ini dia. Unta. Unta. Oh, Bu Sastri bilang unta, Bu Rita unta. Jerapah. Unta. Macan, macan, macan. Domba, domba. Ada jerapah, ada macan. Tadi siapa Pak Tomo bilang macan ya, Pak Tomo? Unta. 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 Jerapah. Unta, jerapah, macan. Gua mulai kreatif kan. Domba, domba. Dari mau. Domba. Domba. Domba punya punggung kayak gitu, Bu. Dinosaurus. Ayam saurus. Jerapah. Itu jerapah itu. Oke, kita lihat ya Bapak Ibu ya. Kita lihat ya. Siapakah aku? Aku adalah ini dia. Guguk. Bukan Ibu. Ini binatang beneran namanya lama. Loh, ini namanya lama. Adanya di Nepal dan Tibet sana. Tuh. Tapi kita lihat yang di lama. Nah. Gak ada itu Pak. Mana ada kayak itu Pak? Oh, gak percaya. Oke, sekarang saya kasih kesempatan sekali lagi. Jangan sampai salah. Jangan sampai salah. Ini yang terakhir. Ini yang terakhir. Oke. Siapakah aku? Ini dia. Siapa yang kalah? Aku. Kucing. Apa ini yang rapuh suyang? Kucing. Apa lagi? Domba. Domba kok segila imut men. Domba. Maksudnya kayak kucing punya kambing. Penjaga rumah Pak. Penjaga rumah. Bu Sulastri bilang kambing. Kucing lemparan. Kucing itu kayak kambing Pak. Tapi nanti wajahnya kayak kambing. Singa. Oh singa. Oh Pak Tomo bilang singa tuh. Macan, kelinci. Kreatif. Kita lihat Bus. Ya. Kita lihat ya sebenarnya gambar apa ini. Satu, dua, tiga. Ya. Nah kalau ini nggak ada. Ini nggak ada aslinya kalau yang ini. Nah, ayo. Ayam kayak itu Pak. Kayak ayam gitu. I'm sorry, betul. Nah, ini sebenarnya Bapak Ibu, ini satu hal yang menarik kalau misalnya kita ingin memahami dunia komunikasi Bapak Ibu. Ini dunia komunikasi. Jadi ini ayam ya. Dunia
komunikasi. Ada yang kemudian, nih tadi ya, kalau kita balik ke depan ya, ada komunikasi yang Bapak Ibu harus bercerita dengan penuh warna. Kan seperti itu. Ditambahi dengan penuh warna. Kadang-kadang ya Bapak Ibu ya, kalau kita bercerita di lingkungan sekitar kita, yang diceritain 10, tapi isinya bisa 11, 12, 13. Ayo siapa yang sering begitu? Gitu kan? Atau kemudian bercerita segini, ternyata ada hal baru yang Bapak Ibu tidak lihat, ini adanya di pegunungan ya, tadi saya bilang di dataran tinggi, ada di Himalaya dan sebagainya, tapi persepsi awal ngiranya onta gitu, padahal lokasinya di pegunungan salju. Nah ini yang kadang-kadang yang harus diwaspadai Bapak Ibu. Pertama dikiranya kucing, tapi ternyata dipaksakan gambar ayam kepalanya masuk di situ. Nah itulah tantangan di dunia komunikasi sebagai gambaran buat Bapak Ibu. Ini adalah bagian refleksi juga termasuk buat saya juga dan Bapak Ibu sekalian. Di dalam dunia bisnis bisa seperti ini Bapak Ibu. Nah sekarang kalau kita misalnya mau lihat lebih jauh, saya punya satu video Bapak Ibu. Satu video. Ya. Video ini, nih kalau Bapak Ibu lihat di sini, apa yang Bapak Ibu lihat? Saya geser ke sini. Kira-kira apa? Jenang ke toko teh. Nih kok ada yang mau kelihatan tertutup nanti. Orang semedi pak. Tuh orang semedi itu. Berdoa. Betul berdoa ya. Pagi-pagi kita harus selalu berdoa, ya Allah berikan kami rezeki yang banyak, terus kemudian rezeki yang bermanfaat dan juga kesuksesan, kemudahan dan lain sebagainya. Betul sekali. Nah, di sini Bapak Ibu, saya ingin mengasih satu video bahwa dalam komunikasi yang nanti akan Bapak Ibu lihat, di sini adalah komunikasi tanpa kata, tanpa suara maksudnya, komunikasi tanpa suara, tanpa kata, dan bahkan yang berkomunikasi tidak melihat. Tanpa kata, tanpa suara, dan tidak melihat. Mungkin nggak ya kita bisa melakukan komunikasi? Ya. Di sini adalah ada seseorang yang buta, nanti Bapak Ibu bisa lihat. Monggo ya, kita putar ya. Monggo Mas Yudi silakan diputar. Same. I wrote the same, but in different words. Thank you. Okay, bye. Yes, ini dia. Apa yang Bapak Ibu bisa dapat dari sepotong video ini, Bapak Ibu? Saya pengen dengar. Yang Bapak Ibu bisa lihat tadi apa? Ceritanya gimana?
itu cerita film. Ah, monggo Bu Selastri, nggih. Pengemis itu. Kemit, pengemis minta uang receh. Lalu apa lagi? Monggo Bu, Bu Harum kayaknya tadi mau ngomong, Bu, masih mute. Masih mute. Pengemis itu minta uang receh, cuman karena ada seorang perempuan baik, mungkin dia ngasih tahu. Jadi caranya jangan mengemis. Jadi kita sebagai orang kalau masih dikasih kesehatan, umur panjang, kita masih bisa berusaha seperti itu misalkan. Baik, terima kasih Bu Surti, luar biasa. Baik. Jadi gini Bapak Ibu. Di sini poinnya kalau Bapak Ibu lihat betul, ini adalah pengemis yang kemudian di awal, boleh geser ke depan Mas, dia membuat pesan, dia tuliskan, nah ini dia, stop, saya geser, bisa di agak geser yang bisa kelihatan, nah stop, nah di sini pengemisnya itu menuliskan pesan, pesan permohonan pertolongan itu dengan nulis saya buta, tolong bantu, gitu ya, saya buta, tolong bantu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat dengan kalimat seperti ini, berapa banyak yang kemudian ketika dia lewat memberikan rezekinya. Ternyata nggak banyak. Sampai kemudian datanglah si perempuan berbaju hitam tadi. Ya, perempuan berbaju hitam tadi datang, terus kemudian melihat. Ya. Nah, dan ini menarik. Ya. Berdasarkan dari apa yang mungkin dirasakan sama si perempuan berbaju hitam ini, dia kemudian mengganti pesannya si bapak ini. Dan pesan yang dia gantikan adalah, boleh langsung ke belakang. Sampai yang tadi terlihat tulisannya. Nah, stop. Nah, ini Bapak Ibu. Pesannya, ketutupan iklan di bawah, adalah, ini adalah hari yang sangat indah. Ya. Tapi sayangnya ini saya enggak bisa lihat. Gitu. Nah, ketika kalimat ini ya disamakan frekuensinya dengan orang yang lewat, karena tadi orang yang lewat tadi itu kan merasa this is a beautiful day. Hari ini indah banget sebenarnya. Tapi kenapa tiba-tiba di tengah jalan ada pengemis? Tapi kemudian kalau pengemisnya juga bilang mengapresiasi, oh hari ini indah sekali, cuma sayang saya nggak bisa lihat seperti kalian semua gitu. Nah dari kata ini kemudian orangnya menjadi merasa, oh iya saya bisa menikmati hari ini, tapi dia tidak. Betul. Akhirnya dia berbagi rezekinya tanpa suara, ya, dan juga tanpa penglihatan. Oke, baik. Kita akan lanjutkan ya. Itu contoh pertama, ya, bahwa kekuatan kata-kata saja bisa seperti itu. Lanjut lagi, Mas. Jalan HP-nya ke Gopi, loh. Ya. Pindah ke slide. Wih, ganteng kayak saya. Pindah ke slide. Iya. Jadi Bapak Ibu, dari video yang pertama, ya, pertama kita belajar sesuatu bahwa yang namanya komunikasi itu adalah sebuah proses ngirim pesan. Ya, dari si penyampai atau yang kita sebut sebagai komunikator kepada si penerima yang kita sebut sebagai komunikan melalui satu media tertentu. Meskipun dengan segala keterbatasannya si komunikator, selama pesannya sampai ke si penerima pesan, ya, maka komunikasi itu terjadi. Maka di sini Bapak Ibu bisa lihat yang penting adalah komunikasi, ada komunikatornya, ada pesannya, ada medianya,
ada komunikannya, dan nanti yang paling menarik adalah kita akan belajar sampai ada namanya umpan balik. Umpan balik atau feedback. Dan kemudian apa sih gangguan-gangguan yang akan bisa muncul selama kita berkomunikasi. Ya, sekarang kita kenali di sini. Ada satu komunikan, pesan, komunikator, pesan, media, dan komunikan. Nah, sekarang saya akan ajak lagi Bapak Ibu untuk melihat satu video. Nah, satu video lagi. Nah, di video ini, monggo silakan Mas. Di video ini nanti Bapak Ibu akan bisa melihat bahwa komunikasi, ya, komunikasi itu ternyata tidak cuma aktivitas yang dikeluarkan oleh mulut saja, tapi komunikasi bisa pakai hati. Makanya ada istilahnya bahwa communication adalah art and soul, ya, seni, seni berkomunikasi, dan juga ada hatinya. Di sini nanti Bapak Ibu akan lihat juga tanpa suara, ya, komunikasi tanpa suara, dan ternyata, ya, istilahnya masuk sampai hati. Kayak apa ini videonya? Monggo silakan diputar, Mas. Kira-kira Bapak Ibu, dari sepotong 1 menit video ini, apa yang Bapak Ibu tadi lihat? Monggo coba, saya pengen dengar. Ini cerita tentang apa Bapak Ibu? Mari. Ini sambil saya lihat. Tuh, Pak Tekno mau ini, mau open mic. Monggo silakan Pak Tekno. Iya, itu suatu hubungan rumah tangga yang mengharapkan komunikasi yang baik dengan suaminya. Jadi dia merasa iri dengan situasi di sekitarnya. Oh, iri dengan situasi di sekitarnya. Baik. Ada lagi. Ayo, siapa nih yang sering pegang HP dan nggak bisa lepas dengan HP? Siapa ya? Ada nggak ya? Baik, kita dari depan, Mas. Jadi gini Bapak Ibu, video ini adalah gambaran keseharian kita sehari-hari. Dia ingin menceritakan Bapak Ibu, ingin menceritakan bahwa ini adalah saat dia lagi jalan-jalan, ya, jalan-jalan bersama pasangannya. Harusnya menjadi momen yang bahagia dong, gitu kan? Tapi ternyata di saat jalan-jalan perempuan ini lebih asik dengan gadgetnya, gitu ya, asik dengan gadgetnya. Tentunya, stop dulu. Tentunya dia juga melakukan komunikasi, ya. Dia juga melakukan komunikasi, tapi dengan perangkatnya, ya, dengan perangkatnya, dengan HP-nya. Tapi kemudian dia tidak melakukan komunikasi dengan yang ada di sebelahnya. Nah, dalam situasi seperti ini dia tuh ngelihat keluar, gitu ya. Ih,
itu kok ada orang gitu ya, bawa jalan di taman bersama dengan anak, bawa peliharaan, tapi si ininya, si ibunya pakai HP, kok nggak ada mukanya, nggak ada tangannya, gitu ya, nggak ada mukanya, kok nggak ada tangannya. Dia sampai penasaran. Lanjut lagi, Mas. Terus kemudian bahkan ketika sampai di restoran, dia juga bisa melihat, ada dua orang dua orang duduk bersama, tapi yang satu itu pegang HP, asik dengan dunianya sendiri, sampai si orang ini tidak kelihatan, ya, tidak kelihatan di depan si perempuan tadi. Begitu pula di sini. Ketika di kantor, semuanya sibuk dengan dunianya sendiri. Sehingga semua orang tidak ada yang berada di lokasi itu, gitu. Nah, akhirnya sampai dia lanjut lagi, sampai dia merasa bahwa hal-hal yang menyenangkan seperti ini saja, gitu ya, itu ternyata seperti tidak ada, dan dia melihat dirinya sendiri. Nah, untungnya di sini, Bapak Ibu, dia refleksi, jangan-jangan saya juga seperti itu, gitu ya, saya juga seperti itu. Nah, kemudian ya dia merasa alhamdulillah, ternyata saya tidak pengen seperti yang saya lihat, karena kasihan sekali kalau misalnya kita tidak terlihat di dunia ini cuma gara-gara kita fokus ke jalur komunikasi yang lainnya. Dari sini ini bisa jadi bahan refleksi kita, Bapak Ibu. Kita bisa lihat apakah keseharian juga seperti itu, gitu ya. Keseharian kita seperti itu. Nah, ini video kedua, Bapak Ibu, bahwa komunikasi itu juga akan menjadi satu hal yang penting apabila tidak cuma kemampuan memanfaatkan komunikasinya atau perangkatnya, tapi kita juga bisa, ini namanya human connection. Jadi hubungan antar manusia ya, itu juga tidak kalah penting dengan teknologi komunikasinya itu sendiri. Gitu, Bapak Ibu. Nah, sekarang lanjut lagi, Mas. Nah, kalau tadi Bapak Ibu sudah melihat yang pertama, bagaimana komunikasi dibangun oleh si pengemis tadi, ya, pengemis. Nah, sekarang kemudian tadi Bapak Ibu juga lihat ada juga perangkat yang bermain, ya, media. Dua media yang berbeda. Satu dengan papan kardus tadi. Nah, satu itu dengan handphone. Berarti kita bisa tahu, Bapak Ibu, bahwa yang namanya komunikasi itu tidak cuma yang sifatnya verbal, Bapak Ibu. Verbal itu apa yang kita ucapkan, apa yang terdengar, kita bisa mendengar, ya. Itu komunikasi verbal. Tapi ternyata ada juga komunikasi yang nonverbal. Nah, di komunikasi nonverbal ini memang lebih menantang, ya, lebih menantang kalau kita memang ingin membangun komunikasinya. Tapi ada beberapa faktor yang Bapak Ibu bisa nanti lihat nih, bagaimana kita bisa merasa bahwa komunikasi kita berhasil. Pertama, kita bisa lihat dari sudut si komunikatornya. Gambar saya tidak fokus. Nah, kita bisa lihat dari faktor komunikatornya. Apakah kira-kira kita misalnya yang mau menyampaikan pesan itu sudah cukup cukup mampu untuk bisa menyampaikan pesan. Yang kedua adalah dari penerima pesan. Karena ini juga penting, Bapak Ibu. Sama kalau misalnya Bapak Ibu pernah dengar istilah, kita kalau sudah ngomong sudah berbusa-busa tapi dia nggak mau dengar, berarti nggak akan sampai pesannya, Bapak Ibu. Nah, berarti dari sini, dari sudut komunikannya, yang menerima pesan juga perlu untuk siap atau mampu menerima pesan. Dan terakhir, ya, ini adalah dari medianya atau dari pesannya itu sendiri. Nah, tiga hal ini yang kemudian akan jadi parameter bahwa pesan itu bisa sampai apa enggak. Nah, saya punya satu lagi video. Ini paling enak kalau kita bicara komunikasi, kita nonton dari contoh-contoh, ya, Bapak Ibu, ya. Oke. Sebentar, sebelum kita mulai, ada yang Bapak Ibu asalnya rata-rata dari mana, Bapak Ibu? Lokasinya? Dari Jawa Tengah, Jogja? Sosial budaya. Record in. Ada yang dari Jawa Barat? Jawa Timur. Jawa Tengah.
Jawa Timur siapa tadi? Bu Lastri, Jawa Timur. Bu Mastia? Ya, Jawa Timur. Bangkalan. Wih, Bangkalan. Madura, Madura, Pak. Madura, Madura. Madura. Siap, Madura. Madura, Madura. Bu Mastia dari mana, Bu Mastia? Jawa Tengah. Jawa Tengah, Jawa Tengah. Pundi, ya. Bu? Semarang, Pak. Semarang. Ning kali ini ora banjir loh, Bu. Buatan. Oke, yang semula aja dipikir loh, Bu. Pokoknya. Ada yang dari Jawa Barat? Enggak ada. Nah, sing sisa itu, Bu. Ngen kulon pisan buri es krim nih, Kak, Bu. Oh, nggih, es krim kulon nggih remen. Sambil jualan, Pak. Ya, Bu, itu namanya multitasking. Nah, itu hebatnya ibu-ibu itu ya. Sambil jualan, belajar, dan lain sebagainya. Oke, di sini, Bapak Ibu, adalah video, ya, video. Nanti mungkin ada beberapa bahasa yang berasal dari Jawa Barat atau bahasa Sunda. Ini sebuah contoh yang menarik sebenarnya, yaitu kita akan mulai bahas bahwa ternyata dalam komunikasi itu ada banyak gangguan yang bisa muncul, gitu ya, bisa muncul. Ya, gangguannya apa saja? Ayo, mari kita simak video ini, Bapak Ibu. Monggo silakan diputar, Mas. Contoh-contoh hambatan komunikasi dalam video berikut ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Dengan Bu Regi ya? Halo. Bu Regi besok rapat ya jam 9. Halo, Bu. Halo. Halo, Ibu, besok rapat jam 9. Ketupat 9, Bu. Rapat jam 9. Ketupat 9, Bu. Bu, kalau kayak gitu saya WA aja ya nanti ya. Putus-putus ya, ya, ini. Iya. Ya. Ini tolong ya. Dibuat konsep surat undangan ya. Oh ya, baik, Bu. Undangan rapat buat besok ya, baik. Tong dicokot dua-duanya. Tong dicokot dua-duanya. Dokon digigit. Gimana tuh? Maksud saya, jangan diambil dua-duanya. Oh gitu. Kok saya bilang dicopot kamu nggak dikit? Kalau di tempat saya dicopot itu dikit. Oh. Hey, bos kita nyuruh kita untuk segera menyelesaikan laporan. Gimana? Kamu udah ngumpulin data-datanya belum? Hey, denger nggak sih aku ngomong? Apa sih Bu? Saya lagi mikirin yang lain. Kemarin kan udah diinfokan untuk semuanya lewat WA sama telepon untuk semua pegawai bahwa hari ini libur karena ada surat edaran dari kantor pusat. Oh gitu. Iya ibu. Jadi ya diliburkan karena ada pemilu gitu. Iya. Jauh jadi nggak dapat sinyal gitu. Iya. Terus gimana? Tapi ibu sebalik lagi dong. Iya nih. Aduh. Oke. Jadi gitu ya. Langsung aja dikerjakan. Tapi Pak, bagaimana kalau... Langsung aja dikerjakan. Oh iya, baik Pak. Dulu latihan tuh gak kayak begini. Ribet amat sih. Enggak Bu, justru mempermudah. Dengan metode latihan e-learning, itu tidak perlu datang ke tempat diklat. Susah, saya gak bisa. Dokter, Mister. Mari Pak. Masih kemute, Pak. Masih kemute. Oke, Bapak Ibu, sudah terdengar suara saya? Sudah, Pak. Oke, baik. Baik Bapak Ibu, kira-kira dari video pendek 2 menit ini, ya, apa saja yang Bapak Ibu dapatkan? Ada iklan. Monggo, saya pengen dengar apa yang Bapak Ibu
Bapak Ibu tadi lihat kejadian apa, gangguan apa saja yang terjadi? Monggo, silakan. Kurang fokus. Oh, nggak fokus. Terima kasih, Putri. Yang mana yang nggak fokus? Yang mana yang nggak fokus? Itu orangnya itu loh, kurang fokus pas diajak ngomong jadinya miscommunication. Wih, keren, miscommunication. Ya, itu kayaknya yang digangguan psikologis. Coba Mas geser, Mas. Iya, gang. Apalagi Bapak Ibu, selain Putri tadi kurang fokus. Monggo Bapak Ibu, ini sambil saya lihat ya. Bu Umriah kayaknya lagi benerin mau ini juga ya Bu ya. Mau ini. Monggo silakan Bu Umriah. Menyimak dengan seksama Bu Umriah. Oke, baik. Gangguan psikologi. Gangguan psikologi gimana? Oke, baik. Kita bahas ya Bapak Ibu ya. Dari yang pertama tadi. Dari yang pertama. Pertama adalah gangguan teknis. Ya, gangguan teknis seperti ini, ya. Ini sangat sering sekali dan sangat memungkinkan itu terjadi di sekitar kita. Terutama pada hal-hal yang berkaitan misalnya tentang teknologi, misalnya sinyal nggak masuk, terus kemudian macam-macam. Nah, gangguan teknis ini bisa sekali terjadi, dan bahkan yang menariknya adalah sudah mencoba untuk telepon, harusnya kan lebih ini ya, harusnya lebih enak kita kalau ngomong langsung ya daripada berkirim pesan. Tapi ternyata pesan itu malah lebih mudah diterima ketika pakai pesan dalam situasi ini. Ketika dengan WA atau dengan message. Justru bukan dengan telepon. Karena kadang-kadang kita nelpon capek gitu ya. Stop dulu Mas. Nelpon kan capek ya. Kirim pesan ketik capek karena panjang dan lain sebagainya. Kita coba untuk telepon. Supaya prosesnya bisa sampai. Tapi begitu ada kendala teknis, ternyata lebih mudah menggunakan pesan. Supaya dibaca dan bisa dilihat kapanpun. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, ya di sini menarik. Makanya tadi saya tanya, ayah orang Sunda di dia, gitu ya. Si ibu, si ibunya bilang, bu, tong dicokot deh. Ada orang Sunda di sini, saya takut kalau bahasanya salah. Tong dicokot gitu ya. Maksudnya kalau di bahasa Sunda dibilang, jangan diambil kertasnya dua-duanya. Tapi sama si ibunya. Karena ibunya asalnya dari Semarang, seperti ibu tadi, sama ibunya digigit. Nah, ini juga menarik Bapak Ibu. Di lingkungan kerja atau di lingkungan bisnis kita, kita bisa berhadapan orang dengan asal daerah yang berbeda-beda, yang juga menggunakan bahasa daerah ya. Berbeda-beda. Nah, gangguan semantik ini adalah gangguan yang muncul karena perbedaan bahasa. Ya, perbedaan bahasa. Nah, sebenarnya ini itu cuma antara orang Jawa Barat sama orang Jawa Tengah, Bapak Ibu. Ya. Kalau Jawa Tengah sama Jawa Timur mungkin nggak begitu beda jauh, tapi naik ke tempat Bu, siapa tadi ya, Bu? Bangkalan, Bu. Nah, Madura. Wah, itu bahasanya udah mulai mulai banyak berbeda lagi ya, Bu ya. Betul ya, Bu ya? Ibunya agak-agak muncul tadi. Nah, apalagi kalau di lingkungan bisnis atau lingkungan kerja kita, contoh misalnya ada orang dari Indonesia Timur, mulai dari Sulawesi bahasanya beda lagi, kemudian sampai Ambon atau Manado juga beda lagi, bahkan sampai Papua juga beda lagi. Ya. Nah, ini adalah situasi yang sangat memungkinkan terjadi kalau lingkungan aktivitas kita itu tidak hanya dari asal daerah dan bahasa yang sama. Nah, ini adalah gangguan yang kedua, namanya gangguan semantik. Kemudian yang ketiga adalah gangguan, kisah lagi Mas. Psikologis. Psikologis.
psikologis. Langsung ini ya, langsung mau masuk psikologis. Nah, ini sebenarnya poinnya adalah bukan terganggu psikologinya, Bapak Ibu. Bukan terganggu psikologinya, tapi pada saat berkomunikasi kita perlu memperhatikan situasi psikologis dari kedua belah pihak. Nah, kebetulan yang dicontohkan di sini yang sedang mengalami gangguan psikologis adalah penerima pesannya, ya, sehingga komunikasinya nggak sampai. Meskipun si pemberi pesan, si ibu ini sudah menyampaikan, mengirimkan pesannya, tapi tidak mau diterima karena sedang terjadi gangguan psikologis. Maka tadi di depan saya sampaikan, terkadang kita sudah menyampaikan pesan, tapi si penerima pesan nggak mau menerima pesannya, gitu ya, karena sedang terjadi gangguan. Ya, dia tidak mau menerima pesannya, dan akhirnya dia, ibunya, pergi. Nah, ini juga sering terjadi. Nah, berikutnya, lanjut lagi, Mas. Nah, ini juga menarik. Biasanya ada sifat rintangan yang berupa fisik, jarak, waktu, ataupun mungkin hal-hal yang lainnya. Ini juga bisa muncul, ya, bisa muncul dan membuat kita itu tidak terinformasi. Si ibunya sudah jauh-jauh datang masuk kantor buat kerja di sini, ada videonya. Tapi ternyata ibunya nggak tahu kalau misalnya hari ini adalah tanggal merah, waktunya libur, gitu kan? Nah, ini apa? Wih, ini kan mana? Ya. Yeah, Bu Mastia, siap. Saya juga mendengarkan ibu loh. Tenang saja. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nah, ini adalah rintangan fisik. Nah, lanjut berikutnya, Mas. Lanjut berikutnya. Nah, di sini, nah ini dia nih. Ini adalah rintangan status. Di posisi ini, si ibu ini mungkin karena statusnya merupakan stafnya dari si bapaknya, dan kemudian dia menjadi tidak berani untuk mendiskusikan ataupun merespon ada arahan A gitu ya. Nah, dia nggak berani gitu ya. Nah, ini juga jadi hambatan, Bapak Ibu. Kita juga perlu untuk misalnya punya tim yang dia itu juga mau untuk secara proaktif berkomunikasi gitu, karena kalau yang di situasi ibunya, kalau dia tidak mempush komunikasi, ya nanti akan yang jadi dominannya adalah si bapaknya gitu. Jadi perlu untuk ibunya tidak merasa apa ini maksud cowok ya, Bu, yuk ewuhan, nah ya ewuhan gitu. Ini orang Jawa semua kan ya, Bu ya. Nah, ini adalah rintangan status. Kemudian berikutnya, Mas. Nah, ini sering banget nih. Ya, ini namanya rintangan berpikir. Kalau anak-anak muda sekarang itu nggak cuma malas mikir, tapi malas gerak. Nah, ini susah banget nih. Jadi sudah dikasih tahu, bahkan misalnya kita siap mengajari, ini bapak ini kan akan ngasih tahu dan akan memberitahukan caranya dan sebagainya, tapi si ibunya udah ribet, malas gitu ya. Ini mager sama makir ya, malas gerak sama malas mikir, ini juga sering sekali. Tapi bukan berarti hal ini kemudian menjadi hambatan yang utama, karena ini hambatannya muncul dari ibunya sendiri ya, dari diri kita sendiri gitu ya. Nah, terus kemudian berikutnya, nah ini yang terakhir. Nah, ini agak lucu ini. Ini adalah budaya. Ya, budaya. Bukan cuma bahasa, tapi budaya. Budaya itu tingkah laku dan perilaku. Kadang-kadang beda. Jadi bagi beberapa orang cara berkomunikasi menggunakan cara seperti ini, atau orang yang lain juga caranya berbeda. Nah, ini juga bisa terjadi ya, tidak cuma hanya masalah bahasa. Nah, ini sebenarnya satu hal yang bukan gangguan tapi rintangan saja gitu ya. Ya, karena rintangan itu harus dilewati. Kalau gangguan itu harus dipecahkan gimana caranya. Nah, ini adalah beberapa gangguan, Bapak Ibu. Beberapa gangguan yang bisa muncul di sekitar Bapak Ibu sekalian dalam proses berkomunikasi. Nah,
Mungkin saya mau coba tanya sama Bapak Ibu, di usaha atau usahanya Bapak Ibu, ada yang punya tim atau punya karyawan jumlahnya di atas 5 orang? Boleh angkat tangan Bapak Ibu, ini saya pengen lihat. Butia, oke. Butia berapa orang Butia? Ya. Karyawan atau timnya berapa orang Butia? 8. 8, mantap. Ada lagi yang lainnya Bapak Ibu? 8. Bu Tri? Oh, oke. Siap Bu Tri? Ada berapa Bu Tri? Masih mute Bu? 8 juga, 8. Oh, 8. 140 Mbak. Pinter? Orang ini acaran 2000. sorry, aku maafkan dulu. Nggak apa-apa Bu. Saya malah tadi mau tanya, karyawannya 2000, timnya luar biasa. Okay. Nah, bagi Bapak Ibu yang tim ataupun rekan usahanya lebih dari 5 orang, nah ini menjadi satu hal yang Bapak Ibu bisa refleksi ya. Nah, ini bisa banget terjadi gitu ya. Karena komunikasi satu ke satu mungkin gangguannya nggak terlalu banyak. Satu ke dua mulai menantang. Sampai satu ke lima, satu ke sepuluh, sama mungkin satu ke seratus. Itu juga akan semakin menantang. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi, dari video 2 menit tadi, Bapak Ibu bisa melihat bahwa ternyata hambatan komunikasi itu bisa macam-macam Bapak Ibu. Mulai dari ini dia, kredibilitas komunikator yang rendah, artinya dia mungkin belum mampu berkomunikasi dengan baik, terus kemudian ada yang kurang memahami latar belakang baik sosial maupun budaya, karena tadi kan ada rintangan budaya, ada rintangan bahasa, terus kemudian kurang memahami karakteristik komunikan. Komunikan itu berarti yang menerima pesan. Kayak tadi misalnya ini pas lagi mikirin yang lain nih gitu ya. Ada gangguan psikologis. Nah, dia enggak ngecek pada saat berkomunikasi ternyata komunikannya lagi punya pikiran ke tempat lain. Termasuk mungkin juga prasangka buruk verbal. Nah, verbal ini juga cerita proses penyampaian. Jadi kayak tadi misalnya, ketika menggunakan bahasa yang berbeda, ternyata ditangkap dengan pesan yang berbeda. Atau komunikasi yang satu arah, misalnya kayak tadi yang di bagian rintangan status gitu ya. Rintangan status ataupun juga termasuk yang rintangan berpikir. Ya, rintangan berpikir, sehingga komunikasinya mandek, berhenti. Gitu ya. Atau tidak menggunakan media yang tepat. Ya, termasuk juga perbedaan bahasa. Nah, di sini adalah beberapa hambatan yang mungkin Ibu juga akan temui, Bapak Ibu akan temui juga. Jadi ini perlu diwaspadai. Iya. Nah, kemudian berikutnya, kalau kita bicara, kalau tadi kan kita memahami pure komunikasinya ya, artinya kemampuan komunikasi, hambatannya apa aja, terus kemudian bagaimana kita menyikapinya. Nah, sekarang kita masuk pada praktek menggunakan komunikasi pada lingkungan usaha kita. Ya, artinya kita dalam usaha, dalam bisnis, dan lain sebagainya itu memanfaatkan komunikasi sebagai hal yang sangat penting. Oke, ini dia Bapak Ibu. Saya akan putarkan satu video. Ya, ketika komunikasi tidak hanya digunakan untuk menyampaikan pesan, tapi
komunikasi digunakan untuk aktivitas bisnis. Ya, untuk aktivitas bisnis. Sebelum saya putarkan videonya, ada yang dari gambar ini Bapak Ibu melihat apa nih? Ada yang aneh enggak Bapak Ibu? Aneh. Apa anehnya? Ya, kayak di film. Kayak di film. Ya. Kayak di film Rahwana itu, Pak, di atas kayangan. Oke. Padahal gambarnya ini gambar apa aja, Bu? Ini ada rumah gagal. Ada. Ya, ada gunung ya. Oh, bukan. Bukit, rumah adat. Rumah-rumah adat. Nah. Ya. Kalau ini tahu dong, pohon. Bu. Kalau ini tahu dong, Bu. Ya. Ini bukit apa, Bu? Rumah pohon. Ini. Di atas danau. Ya? Di atas gunung ada rumah. Candi Borobudur kan sih? Ah, iya, ini Candi Borobudur. Ini Candi Borobudur. Kemudian ini rumah gagang dari Sumatera Barat. Ya. Ini rumah adat. Rumah tongkolan dari Jawa. Dari Sulawesi. Ya. Ini apa, Bu? Kalau yang ini apa, Bu, nih? It apa? Mana kata Bang? Menara. Menara. Ini dari Bali, Bu, dari Bali. Gitu ya. Ini ada jumlah, Bu. Ini ada jumlah di sini, Bu, nih. Enggak kelihatan itu apa? Oh, enggak kelihatan. Berapa? Ya, remang-remang itu, Pak. Kena sinar matahari mungkin. Ya. Nah, di sini saya akan perlihatkan ini adalah komunikasi untuk tujuan bisnis. Nah, silakan Bapak Ibu nikmati ya, Bapak Ibu nikmati karena suaranya juga bagus banget ya. So nanti saya akan bertanya sama Bapak Ibu sekalian apa yang Bapak Ibu bisa dapatkan dari sepotong video pendek ini. Nah, pesan-pesan bisnis apa yang ada di dalam kita akan diskusikan berikutnya. Oke, Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu nikmati video ini. Menikmati film bioskop. Film apa, Kak? Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland.
Oke, Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu? Katanya tadi nonton bioskop, sudah terhibur belum dengan film Avatar ya tadi Bapak Ibu ya? Siapa tadi itu? Bu Sulastri itu bayangin ini kalau di di Madura gitu ya, ada situasi kayak gini kayaknya menarik ya, Bu ya. Menarik sangat, Pak. Di mana itu, Pak? Di mana? Adanya di TV, Bu. Yang pertama itu film Nih, saya baru dengar suaranya Bu Harum. Monggo, Bu. Bu Harum, Bu. Yang pertama itu film dengan judul Perjuangan, kemudian dilanjutkan tarian dan nyanyian dari adat berbagai budaya dari Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, semuanya adat dan budaya. Mantap. Perjuangan, adat, dan budaya. Terima kasih Bu Harum. Saya akhirnya bisa mendengar suara Bu Harum. Tadi mau di-mute, nggak muncul-muncul suaranya. Wow, yang lainnya. Ini Bu Masia juga kayaknya udah siap nih, Bu. Ya. Bhinneka Tunggal Ika, Pak. Bhinneka Tunggal Ika, luar biasa. Apalagi Bhinneka Tunggal Ika, Pak. Ada lagi tadi ada yang... Ya, mungkin itu... Apa, Bu Lasri? Mungkin itu, Pak, mau menunjukkan, ya, mau menunjukkan kalau kita itu Indonesia itu banyak ragam bahasa dan suku, tapi kita tetap satu. Kita tetap sama, kita tidak berbeda, Pak. Luar biasa. Kurang Jawa Timur, Jawa Tengah semua, kita tetap satu, Pak. Mantap, mantap. Baik, Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan bercerita. Sebelum saya bercerita, saya tanya dulu. Ketika nonton ini, kalau saya kasih misalnya Ibu untuk menilai dari 1 sampai 5 video ini bagus dan enak untuk dinikmati, dapat poin berapa, Bu, dari 1 sampai 5? 5. Yang terakhir itu yang paling. 5. Oh, 10. 5. 1 sampai 5. 8. Yang paling berkesan yang terakhir. Video yang terakhir. Yang nomor 5. Terakhir yang paling berkesan. Ini mbaknya ini. Berbeda-beda tetap satu juga. Betul, betul. Nah, ini Bapak Ibu, adalah contoh-contoh yang sangat menarik. Saya akan sampaikan begini dulu. Biasanya, ya, waktu kayak kita zaman dulu sekolah, termasuk saya dulu sekolah, ketika diajarin pelajaran sejarah, termasuk salah satunya adalah pelajaran ini loh, rumah adat dari daerah ini pakaian adat dari daerah ini, terus kemudian juga mereka punya tari-tarian adat ataupun budaya seperti ini. Bagi saya dan mungkin beberapa orang lainnya, ada yang ngantuk, Bapak Ibu, gitu ya, dan adalah bagian yang membosankan. Bahkan kadang-kadang, ya, ini seperti curcol juga gitu. Ketika orang mengatakan gitu ya, oh, itu keragaman itu indah loh. Jujur, waktu itu, saya juga penasaran. Indahnya di mana ya, selain banyak? Ya. Waktu itu kan kita belajar banyak gitu ya. Ada 32 provinsi, 32 rumah, 32 pakaian, dan sebagainya. Indahnya di mana ya? Banyak, iya, gitu. Karena mungkin waktu itu cara menyampaikannya misalnya cuma dengan gambar di buku gitu kan, waktu kita sekolah dulu cuma ada gambar yang tercetak di buku, ataupun mungkin kalau ada di TV tidak seperti ini, sehingga kita nggak nempel, Bapak Ibu, indahnya di mana. Ketika orang bilang begini, Indonesia itu wonderland loh, atau Indonesia itu surga loh. Gitu. Ini mati. Indonesia itu surga, surganya di mana? Oh, tapi begitu melihat dengan simulasi gambar yang seperti ini tadi, ya. Seperti ini ternyata Bapak Ibu bisa melihat bahwa ternyata indah juga ya. Dan satu hal yang menarik, Bapak Ibu, adalah
kadang-kadang kita itu bingung untuk mengkomunikasikan. Kayak tadi Ibu bilang, itu walaupun berbeda-beda tapi tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Bhinneka Tunggal Ika itu ini banget gitu ya, valuable, tapi bernilai sekali. Tapi gimana cara mengkomunikasikannya gitu kan, sehingga bisa terlihat indah bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu penting banget gitu. Nah, di sini ternyata dengan kemampuan komunikasi, nah kalau yang ini itu sudah bukan hanya komunikasi verbal ya Bapak Ibu, bukan juga hanya komunikasi nonverbal, tapi kalau di sini itu sudah komunikasi visual. Ya, memainkan gambar-gambar ya yang memanjakan siapapun yang melihat. Jadi memanjakan matanya, siapapun yang mendengar, dimanjakan telinganya dengan musik-musik yang indah gitu ya. Nah, sehingga tujuan pesannya itu menjadi menjadi optimal gitu ya. Nah, kebetulan di sini memang ingin bercerita bahwa Indonesia itu wonderland, Indonesia itu surga loh, Indonesia itu kayak kayangan. Kalau orang Bali, Indonesia itu dewata. Dewata itu berarti tempatnya berkumpul para dewa gitu ya, indah sekali seperti di surga. Indonesia itu seperti itu gitu. Nah, ini adalah satu bagian yang Bapak Ibu bisa lihat. Oh, ternyata dalam rangka tujuan bisnis. Ini sebenarnya tujuan bisnis Bapak Ibu. Mempromosikan ya semua potensi-potensi budaya, semua potensi-potensi pariwisata yang ada di seluruh Indonesia. Ya, dengan cara seperti ini sehingga orang tertarik berbondong-bondong, bahkan termasuk yang generasi muda. Generasi muda yang mungkin sekarang umurnya 20-an gitu, yang dia tidak pernah diajari bahwa bentuk rumah ini kayak gini-gini dan sebagainya, tapi dengan bahasa yang sama dengan yang kayak mereka, dengan musik-musik teknologi dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu lihat tadi itu dengan pencahayaan bling-bling-bling-bling dan sebagainya, itu zamannya mereka nonton konser Korea gitu ya, atau nonton konser-konser artis-artis dari luar negeri. Itu menggunakan cara dan bahasa yang sama. Tapi pesannya ini pesannya ada di belakang. Nah, inilah yang kemudian salah satu contoh dari komunikasi bisnis Bapak Ibu. Ya. Nah, tinggal nanti ketika dimasukkan ya ke bisnisnya Bapak Ibu sendiri. Ya, Bapak Ibu punya rencana bisnis, punya tujuan bisnis, pengennya kayak apa dan lain sebagainya. Tapi pesannya begini Bapak Ibu. Bisnis ya dalam pandangan komunikasi ya, ini yang menarik ya, bahwa ternyata realitas psikologis ya itu merupakan sebuah kebutuhan dan bisa diciptakan. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya menjalankan bisnis gitu ya, terus kemudian ketemu pelanggan punya kebutuhan, kan tentunya Bapak Ibu penuhi. Ya, Bapak Ibu penuhi sehingga kebutuhan dia bisa terpenuhi dan dia membeli dari Bapak Ibu. Nah, tapi alasan membelinya, alasan kebutuhan ini kan dari aspek psikologisnya dia. Kalau dia lagi nggak butuh-butuh banget, dia nggak akan beli, gitu ya. Dia nggak akan beli. Kalau dia lagi benar-benar sangat butuh, baru dia bisa beli. Nah, yang menarik adalah ini, alasan ini itu bisa diciptakan. Ya, alasan psikologisnya itu bisa diciptakan. Dari orang yang gak butuh jadi butuh. Oh, dari orang yang tidak peduli jadi ngiler gitu ya. Dari orang yang ya cuma lewat aja jadi penasaran kemudian datang ya. Nah, ini menariknya dunia komunikasi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi bisa membuat situasi psikologisnya ini ya, sehingga terjadilah transaksi bisnis. Begitu pula ketika bicara, ini dia peluang pasar ya. Peluang pasar ini sangat ditentukan oleh citra. Apa ini citra? Citra itu asumsi orang, pandangan orang yang orang lihat produk kita, barang kita atau jasa kita itu kayak apa. Ya. Jadi kalau misalnya kita mencitrakan kayak di video tadi yang terakhir ya,
kalau kita menggambarkan rumah adat itu dengan gambar yang apa adanya, ya apa adanya, terus kemudian motonya itu ya cuma pakai kayak kamera handphone biasa gitu ya. Kira-kira kalau kita ajak orang untuk datang, tertarik datang nggak ya? Nah, tapi kalau kemudian rumah adatnya masih sama kayak tadi, terus kemudian cara ngambil fotonya itu dengan sudut-sudut yang wow, sampai jungkir-jungkir begini ya tukang foto gitu ya. Karena ada istilah begini Bapak Ibu, di balik foto yang keren itu ada tukang foto yang adat. Yang merana, yang harus jungkir apa dari bawah, dari atas dan lain sebagainya gitu. Nah, itu gunanya untuk membentuk citra sehingga konsumen bisa lihat, oh ya ternyata rumah adat ini keren, saya penasaran pengen datang. Nah, itu Bapak Ibu, peluang itu bisa ditentukan juga oleh citra. Nah, makanya ini penting bagi Bapak Ibu untuk membangun citra, termasuk citra diri. Jadi nanti bisa citra bisnis, tapi juga termasuk citra diri. Atau kalau dalam ilmu sekarang istilahnya personal branding Bapak Ibu. Ya, brand atas bisnis Bapak Ibu, termasuk juga brand atas dirinya Bapak Ibu. Nah, dan kemudian yang membedakan untuk komunikasi ini adalah kalau memberi informasi, sama ya, artinya orang yang memberikan pesan, kemudian tujuannya buat apa di sini? Untuk mengajak orang. Jadi kalau komunikasi dalam bisnis nanti digunakan untuk mengajak orang, persuasi, ngajak, atau untuk kolaborasi. Jadi nggak cuma ngajak, tapi yuk duduk kerja bareng. Gitu. Nah, ini adalah fungsi komunikasi dalam bisnis. Nah, tapi Bapak Ibu, kalau dalam bisnis, ya kalau dalam bisnis itu sangat penting kita perlu memastikan pesan yang kita kirim, ya kita kirim itu apakah sudah diterima dengan baik oleh si penerimanya. Nah, untuk memastikannya kita butuh yang namanya umpan balik. Dia memberikan respon, dia memberikan jawaban, dia sudah menerima pesan apa tidak. Ya seperti tadi saya bilang sama Ibu, ayo Bapak Ibu kita nonton ya gitu ya. Apakah Bapak Ibu video ini bagus apa enggak, kayak semacam itu gitu ya. Atau apa yang Bapak Ibu bayangkan dari video yang kita lihat tadi. Nah, itu adalah umpan balik untuk memastikan apakah Bapak Ibu juga menikmati pesan tersebut. Nah, di sini bentuknya bisa macam-macam Bapak Ibu. Ya, bentuk umpan baliknya itu bisa macam-macam. Bisa yang verbal dalam bentuk misalnya pidato, pengarahan, bisa juga instruksi, bisa nonverbal ya melalui penugasan-penugasan. Jadi maksudnya enggak pakai kata-kata tapi pakai tertulis juga seperti ini, atau juga bisa ini dia, ini juga tertulis, laporan-laporan, atau tidak kata-kata dan tidak tertulis, ini juga bisa nih. Nah, ini juga satu hal yang nanti Bapak Ibu bisa coba gitu ya di tempat bisnis atau tempat usaha Bapak Ibu, kirim pesan, coba dipastikan pesannya sampai dan minta umpan balik. Apa sih yang tadi saya sampaikan misalnya kayak gitu. Nah, nanti Bapak Ibu nanti bisa lihat nih, ini beberapa contoh feedback. Ada yang positif gini ya, ada yang positif. Ada yang netral aja, ya so-so aja lah gitu ya. Ada yang zero itu enggak ada feedback sama sekali. Gitu kan. Ada yang langsung kasih feedback, jadi begitu diomongin enggak sampai 2 detik aja itu langsung merespon. Ya. Ada yang kemudian ngeresponnya itu nunggu ya sehari setelahnya baru memberikan respon misalnya. Gitu. Nah, ini contoh bentuk-bentuk umpan balik. Seperti itu. Nah. Saya kasih video lagi ya Bapak Ibu ya. Ini dia. Saya kasih satu video lagi. Gak jalan? Oh, lagi. Oke. Nah, di video ini, ya, ini adalah simulasi kayak kita di tempat kerja, Bapak Ibu. Di tempat usaha kita. Ada satu proses proses bisnis, misalnya produksi, gitu ya. Ini kayaknya mau produksi apa ini ya? Ini yang ada di dalam toples ini.
produksi ada 2 orang, tapi mesin produksinya, alat produksinya macet. Nah, sekarang kita coba lihat Bapak Ibu. Monggo silakan diplay, Mas. Oke, Bapak Ibu. Oke, baik. Coba apa yang Bapak Ibu bisa tangkap dari video pendek tadi? Kurang komunikasi. Oke, kurang komunikasi antara si orange sama si biru ya, Bu? Ya. Ya, ya. Sehingga ke dalam si orangnya enggak jadi. Si orang enggak tahu. Siapa? Si orangnya enggak tahu. Halo? Kalau si biru itu masuk ke dalam. Ada datang. Iya. Oke. Ada lagi? Baik Bu Lasri, mantap. Ada lagi, Bu? Ini kayaknya Bu Dewi Gondong Sari Kudus ini mau ini nih. Monggo, Bu, silakan Bu Dewi. Iya, itu tadi nggak ada komunikasi. Yang biru tiba-tiba datang, nggak nyapa dulu, masuk aja, ya udah terjadi kesalahan. Nah, yang tidak mengirimkan komunikasi berarti yang oranye apa yang biru? Yang biru. Yang biru. Yang biru. Yang... Betul. Nah, di sini Bapak Ibu, ini menarik. Kalau Bapak Ibu lihat di video tadi, yang orange sudah melakukan segala sesuatunya sesuai dengan prosedur atau cara kerja yang ditetapkan. Sebelum mereparasi mesin, dimatikan mesinnya, terus kemudian tombol on off-nya digembok, gitu ya. Tombol on off-nya digembok sehingga nggak ada yang hidupin. Sehingga ketika si orange ini lagi memperbaiki mesin, nah ya kita sambil jalan ya. Langsung agak ke tengah, Mas. Oke, nah ya sudah digembok, dia perbaiki. Nah, si oranye ini sudah melakukan prosedur yang benar. Nah, dan juga si biru datang juga ngecek hal yang sama, benar. Oh ya, oke, benar, bagus. Ya artinya mau reparasi, onnya sudah dikunci, digembok. Tapi si biru ini nggak ngabarin sama si oranye. Nggak ngabarin bahwa dia masuk ada di dalam. Nah, si oranye-nya. Si orangnya sudah menyelesaikan tugas dan nggak tahu, ya dia jalankan lagi mesinnya. Dan ini yang terjadi, si orang kaget. Nah, pusatnya kan kemarin. Ya kini nggak pengen ngajuk. Sehingga lu bisa. Sehingga ngendik nih. Tadi, aku lo nggak kepengen, Bu, tumbah sate, Bu. Nah, Di sini artinya penting untuk sama-sama saling terhubung dalam proses kerja. Seperti itu, Ibu. Hal ini tidak akan terjadi kalau tidak terjadi kesalahpahaman. Yang salah paham adalah si biru, karena dia nggak tahu, dia kira biru datang, ya si orange tahu bahwa biru itu datang. Nah, ini kita geser ke sebelah. Mas, geser, Mas.
Next page. Nah, ini dia. Ini Bapak Ibu. Ini ada kesalahpahaman. Jadi hal kecil sebenarnya, semua sudah dilakukan, tapi ada salah paham. Yaitu adalah masalah dalam mengembangkan pesan. Ya. Pesannya itu adalah dia perlu ngasih tahu bahwa ada orang lagi yang akan masuk untuk memperbaiki, membantu dia. Ternyata pesannya ya tidak tersampaikan. Nih, masalah juga dalam menyampaikan pesan. Dia hanya dadah saja kan? Si biru hanya dadah gitu. Atau karena mungkin enggak kedengaran karena kan di ruang produksi gitu, suaranya mungkin agak bising gitu ya, sehingga dia tidak terdengar. Terus kemudian juga ada masalah dalam menerima pesan. Ya, mungkin tadi si orange tadi itu juga dengan situasi itu dia enggak kedengeran, enggak bisa dengar. Gitu ya. Ini ada problem dalam menerima pesan. Dan terakhir adalah masalah dalam menafsirkan. Nah, ini bisa saja terjadi. Contoh misalnya ketika si biru sudah mengatakan jempol sudah oke, harusnya semua oke, tapi ternyata ya oke itu hanya untuk memastikan bahwa itu loh apa on off-nya itu sudah digembok, itu aman. Tapi bukan berarti oke dia boleh masuk. Nah, seperti itu. Ya, nah ini adalah kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Ternyata bisa loh sampai seperti itu. Nah, terus kemudian berikutnya, gimana sih komunikasinya itu? Ada dua metode Bapak Ibu, ada dua cara, yaitu komunikasi dalam organisasi yang sifatnya internal. Ini internal. Itu ada tiga arah, ada tiga cara. Pertama adalah komunikasi ke bawah. Kita sering dengar dari atas ke bawah atau top down. Ya, ini berarti dari pimpinan ke manager, manager ke staff ada di bawah. Atau komunikasinya ke atas. Dari bawah, dari misalnya staff, kemudian ke manager, ataupun ke pemilik perusahaan atau pemilik usaha. Ini ke atas. Ya. Dan ada yang namanya komunikasi ke samping. Ke samping itu berarti yang sama, setara. Ya. Ini di komunikasi internal ada tiga ini. Nah, kalau eksternal, ini agak berbeda tuh, Bapak Ibu. Kalau eksternal, itu biasanya dibatasi siapa yang boleh melakukan komunikasi dengan pihak eksternal atau pihak luar. Kenapa? Karena tadi, misalnya kayak di depan kita cerita, citra misalnya, brand. Hanya orang yang berhak untuk berkomunikasi dengan pihak eksternal yang boleh berkomunikasi. Contoh misalnya di sini, ya, komunikasi ya yang menghubungkan perusahaan dengan misalnya konsumen, mitra bisnis ataupun pesaing, ya, pesaing termasuk juga misalnya kalau ada mitra pendanaan usaha, investor atau pemerintah dan masyarakat umum. Makanya biasanya kalau di perusahaan-perusahaan ada satu orang atau ada satu divisi yang Bapak Ibu mungkin sering dengar istilahnya humas. Humas, humas itu hubungan kemasyarakatan, jadi komunikasi ke masyarakat umum, nih humas. Biasanya ada di lembaga-lembaga atau ada yang namanya markom. Markom itu marketing dan communication. Dia menjalankan fungsi pemasaran dan komunikasi kepada misalnya konsumen ataupun kepada pihak-pihak lain. Itu yang sering kemudian diterapkan. Nah, di sini juga sama Bapak Ibu. Kalau dalam organisasi atau badan usaha, orangnya kan mungkin kayak tadi ada 5, ada 8 ya di tempat Bapak Ibu. Yang suka jadi masalah adalah Bapak Ibu bukan komunikasinya yang berkurang, Bapak Ibu. Bukan komunikasi berkurang. Di depan saya tadi sempat ceritakan. Yang jadi masalah adalah ketika komunikasinya bertambah. Ini dia nih. Dan itu kelebihan beban informasi dan pesan yang bersaing. Contohnya gini, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu di rumah, di lingkungan sekitar, terutama Bu Ibu misalnya ya, di lingkungan sekitar, ada tukang sayur lewat. Masih ada nggak kayak gitu ya? Di sekeliling kita ya?
Gimana Bu Ibu? Masih ada nggak kayak tukang sayur keliling gitu Bu? Banyak itu Pak. Masih banyak ya? Ya. Nah, terus kemudian ibu-ibu pada berkumpul di situ untuk beli sayur. Yang jadi masalah adalah, misalnya nih ya, ada cerita tentang sesuatu, ya, yang dicerita kejadiannya, cerita tentang suatu kejadian, kejadiannya itu cuma 5 hal. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi, ketika sudah berkumpul seperti itu, ceritanya tidak cuma 5 ya, Bu. Jadi 6, 7, 8, 9, bumbunya akeh tenan, Bu. Pergi, Bapak. Pergi bahan duniawi ya, Bu, ya. Siapa itu, Pak? Itu dia. Jadi bukan dari 5 ini menjadi hanya cuma 3 komunikasinya gitu ya, tapi dari 5 jadi 10. Ya. Nah, ini yang paling sulit. Yang paling sulit kenapa? Karena nanti akan yang kedua, Bu. Kita perlu nyaring. Perlu milih dan milah. Jadi dari 10 cerita, yang mana sih yang sebenarnya kejadian beneran, ya, dan yang nggak kejadian beneran itu harus dipisahkan, dipilah. Jadi dipilih dari 10 mana yang beneran, fakta terjadi beneran, terus kemudian dipilah, disingkirkan. Ya, ini ya hanya bumbu-bumbu gitu ya, seru-seruan aja gitu. Ini tantangan yang kedua. Nah, atau situasinya tambah yang ini. Nah, ini juga menarik. Nah, sehingga dari 3 itu, ya, dari 3 tantangan ini, ada beberapa contoh misalnya ya, cara mengatasi hambatan komunikasi. Satu misalnya, memelihara iklim komunikasi terbuka. Nek ono sesuatu, yo muni yo, gitu ya Bu ya, nek wong Jawa. Kalau ada sesuatu ya sampaikan, ceritakan. Ini ya, ini jujur mungkin juga pengalaman pribadi saya. Iya. Kadang-kadang kalau kita di rumah ya, ini biasanya bapak-bapak nih. Masuk rumah gitu ya. Lupa sandalnya atau sepatunya masih masuk ke dalam rumah, terus kemudian istrinya cuma bilang begini. Bapak bingung. Sepatunya, sandalnya belum dilepas, masuk ke rumah. Nah, terus kemudian apa? Kalau ada anak kita, misalnya anak kita pulang sekolah ya, anak kita pulang sekolah, terus kemudian kebetulan anak saya SD juga, SD kelas 1, SD kelas 2. Pada saat begitu masuk rumah, tasnya dilempar, bus gitu kan. Terus kemudian sepatunya dilempar, bus gitu. Nah, ini gimana nih? Bu Deni kayaknya senyum-senyum nih, Bu Deni. Nah, terus kemudian si ibunya cuma gini. Kira-kira anaknya ngerti enggak, Bu? Enggak ngaruh. Enggak ngaruh. Gitu. Nah, ini. Jadi, kalau ada sesuatu, sampaikan gitu ya. Ya, ini menarik gitu ya. Nah, terus kemudian pastikan ketika menyampaikan memegang teguh etika dalam berkomunikasi, ya. Hormati cara berkomunikasi misalnya dua arah atau antara misalnya anak sama bapak, Pak. Tadi misalnya anak sama ibu itu dan lain sebagainya, itu juga tetap dijaga gitu ya. Terus kemudian berikutnya adalah kalau terjadi perbedaan budaya yang tadi itu saling memahami. Ya, saling memahami. Ya. Contoh misalnya saya dulu pernah kerja dengan orang dari timur, dari mana ya? Saya agak lupa. Dia bilang begini, pas lagi kita lagi di ruangan gitu ya, lagi di ruangan, TV-nya masih menyala. Terus dia bilang gini, hey, kok bunuh tuh TV, gitu kan? Kita kan bingung ya, ngapain TV dibunuh gitu ya? Ternyata dibunuh itu artinya dimatikan TV-nya, tolong matikan TV-nya. Gitu. Nah, ini juga
perlu untuk memahami apabila ada kesulitan komunikasi antar budaya yang kayak tadi di depan. Terus kemudian ini dia, coba gunakan pendekatan yang berpusat pada penerima. Ya. Nah, ini mulai masuk pada satu situasi begini Bapak Ibu. Kalau kita mau ngomong, mau sampaikan, coba lihat dulu, dengarkan dulu si penerima sudah siap atau belum. Ya, untuk menerima pesannya. Ya, udah siap apa belum? Kalau dia sudah siap untuk menerima pesannya baru sampaikan. Gitu kan? Terus kemudian kan, gunakan teknologi bijaksana untuk membagi informasi. Ya, dan ciptakan proses pengiriman pesan yang efektif dan efisien. Cukup berat ya, tapi poinnya begini Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu berkomunikasi, ya kadang saya sebagai orang Jawa itu suka berefleksi begini Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu tahu nggak kenapa Tuhan Allah itu menciptakan satu mulut, dua mata, dua telinga, tapi mulutnya cuma satu. Mata untuk menerima informasi ada dua, telinga untuk menerima informasi ada dua lagi jadi empat, ya. Tapi Allah cuma ciptakan mulut satu. Satu berbanding empat. Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Ayo, ini Bu Sulastri senyum-senyum ini. Karena monggo bu. Sudah, monggo Pak. Lah. Ya, kalau kita mau berefleksi, karena ya komunikasi yang baik itu adalah komunikasi yang ya empat hal ini didengar dulu, diproses, baru kemudian disampaikan. Nah, dalam ini mungkin kalau Bapak Ibu pernah dengar kalau saya di UI gitu pernah belajar ada satu hadis yang mengatakan berkatalah yang baik atau kalau tidak bisa berkata yang baik diam. Nah, sehingga dengan empat panca indera ini untuk memproses apakah yang kita dengar ini baik atau tidak, sehingga hanya punya ruang satu untuk menyampaikan komunikasinya. Gitu. Nah, makanya tadi balik lagi ke depan. Dalam komunikasi bisnis, komunikasi akan sampai bukan yang adu mulut di sini, tapi yang memanjakan mata dua, sama telinga dua, yang kayak tadi di video tadi itu. Kalau yang kita ajak berkomunikasi, ya, itu dimanjakan dua matanya dan dimanjakan dua telinganya, nggak perlu disampaikan ininya, nggak perlu disampaikan verbalnya, kayak di video Wonderland Indonesia, itu bisa menikmati si penerimanya. Itu Bapak Ibu. Ya, dan ini akan mengakhiri sesi kita kali ini. Monggo silakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya, silakan Bapak Ibu, kita bisa diskusi. Saya kembalikan dulu kepada MC, monggo kepada Mbak Sarah. Silakan. Ya, terima kasih Pak Bagus atas pemaparan materinya. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan open mic atau menuliskannya di kolom komentar. Monggo Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Monggo silakan. Sulastri mungkin ingin bertanya, Bu Sulastri? Enggak, sudah puas, Mbak. Sudah puas. Masuk semua. Makasih, Pak. Mantap, Bu Sulastri. Alhamdulillah. Matur nuwun. Monggo Bapak Ibu yang lainnya kalau ada yang ingin berdiskusi juga silakan. Monggo Bapak dan Ibu, Bu Surti mungkin, Bu Surti. Ini kayaknya Bapak Ibunya pada nungguin kuis ya Mbak Sarah ya? Iya,
ini nggak sabar untuk kuis sepertinya Bapak dan Ibu. Kuisnya aneh-aneh, masalah ayam jago. Kepalanya. Ayo Bu Surti, monggo. Ayo Bu Surti bertanya. Belum. Oh, nggak apa-apa, baik. Atau mungkin bisa melalui Instagramnya Pak Bagus kalau mau berdiskusi di luar pelatihan ini mungkin bisa dipulai ya Pak ya. Betul. Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa berkunjung di Instagram saya, boleh dibalikin lagi Mas. Ya, Bapak Ibu bisa berkunjung di Instagram saya, ya ini dia. Bagus underscore panuntun 85. Atau kadang-kadang saya itu suka membagikan misalnya materi-materi kalau misalnya saya mengisi atau mengajar atau ada materi yang saya bagikan, silakan main ke channel YouTube saya juga, nggak apa-apa Bapak Ibu, silakan subscribe terus kemudian bisa dapat materi banyak hal di sini. Karena juga ketika misalnya saya membantu teman-teman UMKM di berbagai macam program inkubasi baik di Dinas Koperasi UKM Provinsi dan lain sebagainya, saya selalu posting materi di YouTube juga, sehingga kalau mereka ingin bertanya, ingin mengulang sesuatu, ya bisa main ke channel YouTube saya. Monggo silakan. Karena belum ada yang ingin bertanya, Bapak dan Ibu silakan untuk mengisi link post test dan juga feedback yang sudah saya kirimkan di kolom chat. Terima kasih. Oke. Mungkin saya beri waktu sekitar 5 menit ya Bapak dan Ibu, silakan untuk mengisi post test untuk kemudian nanti sesi kuis seperti itu. Mas Yudi mungkin bisa disetelin lagu biar ada backsoundnya. Enggak, 10 menit ya Bapak dan Ibu untuk pengerjaan post test dan juga pengisian link feedbacknya. Bapak dan Ibu, saya harap bisa melengkapi keempat link ya, yaitu link presensi, kemudian link post test dan juga link pretest yang sudah saya kirimkan tadi di sesi. Karena itu akan menjadi penilaian kami nanti untuk menentukan figur yang terbaik untuk batch ini. Terima kasih.
Bapak dan Ibu segera diisi ya untuk link post testnya, karena saya lihat baru 5 orang yang sudah mengisi, yaitu ada Bu Surti, Bu Dewi Fatima, Bu Umriah, Bu Tri Sulistianingsih, sama Bu Fortunella Syura. Monggo Bapak Ibu lain yang belum mengisi, mungkin saya tambahkan waktunya sekitar 7 menit lagi untuk pengisian post test ya. Thank you.
tes atau belum ya, Bu? Bu Meriah sudah mengisi atau belum, Bu? Pak Sutikno, apakah sudah mengisi, Bapak? Astuti, apakah sudah mengisi, Bu? Sudah, Kak. Oke, baik, Ibu. Terima kasih. Bu Sulastri, apakah sudah mengisi, Bu Sulastri? Dan ibu yang belum mengisi segera mengisi ini, karena ini saya lihat masih 11 orang yang baru mengisi. Saya sudah berarti ada sekitar 29 orang lagi yang belum mengisi. Putri Indayati, apakah sudah mengisi, Bu? Saya cek dulu ya, Ibu. Putri Indayati belum masuk, Ibu. Jadi ada 4 link ya, Bapak dan Ibu, yang harus diisi. Mungkin saya rangkumkan sebentar. Saya sudah masuk, Pak, ya. Kira judi. Oh iya, sebentar ya, Pak, saya cek dulu ya. Pak Surajudin yang link poster belum masuk, Bapak. Yang mana? Punya saya sudah masuk apa belum, Mbak? Link apanya ya? Ya, Surti sudah masuk. Alhamdulillah. Masih. Sudah masuk juga, Ibu. Pak Ramanto juga sudah masuk. Monggo Bapak Ibu yang lain yang belum mengisi, silakan untuk mengisi dan melengkapi keempat link tersebut, ya. Halo, Mbak. Atas nama Dewi, udah masuk. Dewi, bentar ya, Ibu. Dewi Fatimah ya, Ibu? Iya. Ya, sudah masuk, Ibu. Terima kasih. Oke, kasih. Yang Muhammad Sirajuddin itu yang masuk, yang Muhammad Sulapannya. Gimana Pak Sirajuddin, mohon maaf, kurang jelas suaranya. Apanya yang belum masuk, ya? Yang post-test, Bapak. Sudah dikirim ulang. Ceritaan sih, tidak masuk. Mungkin bisa diisi ulang, Bapak. Atas nama aku sudah masuk, Pak. Atas nama Bu Suhartati, ya? Untuk Bu Suhartati, post sudah masuk, Ibu. Rita Elvi, Mbak. Rita Elvi Nuryantin, ya, Ibu. Sudah masuk, Alhamdulillah. Ya,
Yang umriah, yang umriah juga sudah masuk. Monggo Bapak Ibu lainnya. Yang link apa Pak? Muhammad dilanjutin Pak. Belum yang masuk. Yang tes Pak, link tes. Pak, punya aku yang mana Mbak? Yang link nomor berapa Mbak yang ber? Bu Mastiah nih, sebentar ya Ibu. Bu Mastiah yang post tes Ibu belum Ibu. Post tes? Iya. Oke. Okay. Yang nomor 3 Ibu. Sampai jam 10.15 ya Ibu, Bapak semuanya, untuk kemudian masuk ke sesi kuis Gramedia. Karena masih banyak yang belum mengisi. Trilling hingga sel ini namanya Bu Nuryati. Bentar saya cek dulu ya Ibu. Dia sudah masuk Ibu. Pak Gunarso sebentar ya Pak, saya cek dulu. Yang Muhammad Suratu di cek lagi. Oh iya. Sebentar ya Bapak.
Rana. Rana. Post-testnya belum masuk, Pak. Untuk presensi sama pre-testnya sudah masuk. Untuk Pak Gubersa sudah masuk semua, Bapak, baik presensi, pre-test maupun post-testnya. Terima kasih ya, Bapak sudah mengisi. Apa? Belum masuk. Coba disuruh pulang. Bapak, apa? Sulastri sudah masuk semua, Ibu. Terima kasih sudah mengisi. Pak Wahyudi Dimyati mungkin bisa mengisi link post-testnya, Bapak. Agen Drilling Harum. Namanya siapa ya, Ibu? Kalau boleh tahu ya, Ibu. Agen Drilling Harum. Siti Umiyati, oke, Bu, sebentar saya cek. Siti Umiyati, mohon maaf Ibu, apakah sudah mengisi link presensi dan juga pretest J? Soalnya hanya ada di link posttest Ibu, yang presensi sama pretestnya belum dikerjakan Ibu. Pak Sutikna, sebentar ya Bapak. Nah, sudah semua Bapak, terima kasih ya Bapak sudah mengisi keseluruhan linknya. Pak Irwan Prahara, sebentar ya Bapak. Pak Irwan.
Kak Sarah, Bu. Nanya boleh. Boleh enggak, Pak? Monggo. Nanya terakhir Bapak ya. Gimana, Bapak? Mohon maaf. Ini acara ini terakhir Bapak. Oh, 3 jam, Pak. Kamu ini sudah berakhir untuk sesi materinya. Mungkin sebentar lagi setelah kuis nanti akan selesai acaranya. Kita 15 menit lagi ya mungkin, Bapak. Maksudnya enggak ada lagi kan acara itu kan? Oh, ada, Bapak. Masih 6 pertemuan lagi gitu, Pak. Nanti untuk jadwal lengkapnya akan saya share mungkin ke ini deh, Bapak. Nggak mesti hari libur kan? Gimana, Bapak? Hari libur enggak kan? Mungkin ada jeda-jeda waktunya ya, Bapak ya. Mungkin saya upload seminggu 3 kali seperti itu. Oke, mungkin kalau ini, Bapak. Kepada gimana, Bapak? Mohon maaf, tidak terdengar. Kalau hari Sabtu dan Minggu ada? Oh, tidak ada, Bapak. Kami plot bisa mungkin pada hari kerja, Senin sampai Jumat, seperti itu. Oke, baik. Bapak dan Ibu, mungkin sekian ya untuk sesi mengerjakan post-testnya. Mungkin nanti Bapak dan Ibu yang belum sempat mengisi, bisa mengisi setelah acara pelatihan selesai. Mungkin langsung saja kita lanjutkan ke sesi berikutnya, yang mungkin sesi yang ditunggu-tunggu Bapak dan Ibu semuanya, yaitu adalah sesi kuis. Apakah sudah terlihat Bapak dan Ibu? Halo, halo. Apakah sudah terlihat? Sudah. Atas nama. Nah, kuis kita kali ini adalah tebak nama artis. Untuk ketentuan kuisnya masih sama ya, Bapak dan Ibu, masih sama seperti pertemuan kemarin. Akan dapat 3 soal kuis untuk 3 orang pemenang. Kemudian masing-masing pemenang akan mendapatkan e-money sebesar Rp50.000. Untuk ketentuan menjawabnya, Bapak dan Ibu yang sudah tahu jawabannya silahkan langsung raise hand menggunakan fitur di aplikasi Zoom ya, Bapak dan Ibu. Jadi bukan tangan manual, tapi menggunakan fitur raise hand yang ada di aplikasi Zoom, seperti itu. Kemudian nanti saya akan mempersilahkan menjawab, jadi Bapak dan Ibu menjawab ketika saya sudah mempersilahkan untuk menjawab. Apakah bisa dimengerti, Bapak dan Ibu? Ya. Oke, kita mulai ya Bapak dan Ibu semuanya. Siap-siap ya untuk soal yang pertama. Kira-kira siapa nih Bapak dan Ibu? Ada Kayu dan ada apa nih kira-kira? Clue-nya adalah nama penyanyi. Monggo Bapak dan Ibu. Silakan resen dulu Bapak dan Ibu. Resen menggunakan fitur Zoom. Oh, Bapak dan Ibu silahkan resen. Pak Gunarso, monggo Bapak, apa jawabannya Bapak? Sudah. Pak Gunarso, apa jawabannya Bapak? Halo, jawaban, halo. Pak Gunarso. Atau Ibu ini? Ayo. Halo. Ayo ting-ting. Ayo ting-ting, Kak. Pak, jawabnya lewat link apa, Kak? Jawabnya tadi. Jawabnya lewat link, Bu. Resen, nanti saya persilahkan untuk menjawab. Yang sudah dapat kuis kemarin, mungkin diberikan kesempatan ke yang lain dulu ya, Bapak dan Ibu. Yang sudah dapat kemarin mungkin bisa dicoba di kesempatan berikutnya ya. Bu Mastiah, kemarin sudah dapat atau belum, Ibu? Bu Rina Astuti? Monggo Ibu, jawabannya apa Ibu? Belum, Kak. Belum dapat, Kak. Halo, jawabnya di mana, Kak? Jawabnya lewat mana? Silahkan resen dulu ya, Ibu. Monggo Bu Rina Astuti di-unmute dulu. Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting. Halo. Sudah ya jawabannya Bu Rina Astuti? Iya. Yakin. Dapat Ayu Ting Ting dari mana, Ibu? Itu kan kayu. Kayunya kan disilang berarti ya. Ayu.
Terus? Jalannya kan kalau dipencet bunyinya ting-ting. Oke, kita kunci ya jawabannya ya Ibu ya. Ya. Oke, kita lihat jawabannya. Satu, dua, tiga. Yeay, benar sekali. Selamat Ibu mendapatkan voucher sebesar Rp50.000. Nanti silahkan menghubungi saya di WA ya Ibu. Ya, terima kasih. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang kedua. Mungkin bisa diturunkan dulu. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua ya Bapak dan Ibu semuanya. Siap-siap. Siapakah aku? Yuk, kira-kira siapa nih Bapak dan Ibunya adalah artis senior. Tipe. Yang bisa langsung tangan Bapak dan Ibu. Ya. Puspa. Resen dulu Bapak dan Ibu menggunakan fitur Zoom. Monggo silahkan. Ibu. Bu Mastiah mungkin Bu. Monggo Ibu, Bu Mastiah. Puspa. Siapa ya tadi ya? Resen dulu Ibu. Halo, halo. Titi Puspa, Yayu, Yayu, Yayu Muju. Titi Puspa, Mbak. Mas Dimas mungkin bisa dibantu, Mas. Siapa, Mas, kira-kira yang duluan? Yayu. Titi Puspa, Mbak. Titi Puspa. Sulastri, Bu Sulastri. Bu Sulastri, monggo Bu Sulastri. Eh? Bu Sulastri, silahkan jawab Bu Sulastri. Halo, halo, Bu Sulastri. Titi Puspa. Titi Puspa. Yakin Ibu? Nah, yakin. Dari Titi ya. Ke ya. V itu apa gitu. V-nya terus kasih S. Yang P itu dikasih A. Titi Puspa. Oke, yakin Bu Sulastri? Yakin dong Mbak Sara. Oke, kita lihat ya Ibu jawabannya ya. Satu, dua, tiga. Yes, selamat Bu Sulastri mendapatkan voucher sebesar Rp50.000. Nanti bisa menghubungi saya di WA ya Ibu untuk pengirim nomor e-money-nya. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir ya Bapak dan Ibu semuanya siap-siap ya. Nanti begitu saya bacakan, saya tampilkan soalnya, langsung saja untuk raise hand ya Bapak dan Ibu. Oke, kita lanjutkan ke soal yang terakhir. Satu, dua, tiga. Kira-kira siapa nih Bapak dan Ibu? Clue-nya adalah pelawak, gampang banget. Oke. Bu Suhartati. Monggo, Bu Suhartati. Ya, Muhammad Sirajuddin. Mbak, Mbak. Mas siapa, Mas Dimas? Bu Suhartati. Bu Suhartati, monggo Bu Suhartati. Open mic. Kak, saya Kak. Sule, Sule. Saya halo, suaranya belum masuk Bu Suhartati. Sule, Kak. Iya Bu, Sule. 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 Bu Suhartati. Sule. Sule. Iya, Sule. Dapatnya dari mana, Ibu? Sama Mele, susu sama... Sule ya, susu sama lele. Itu kan pelawak terkenal. Yakin Ibu jawabannya? Sudah yakin belum Ibu Kartasi? Ya, yakin, yakin. Oke, kita kunci ya Ibu ya. Kita lihat jawabannya. Yeay, benar sekali. Selamat Bu Suhartati mendapatkan voucher sebesar Rp50.000. Nanti untuk pemenang bisa menghubungi saya ya, Sarah, di grup WA ya Ibu. Yang belum memenangkan kuis hari ini, jangan berkecil hati, karena kita akan ada kuis untuk setiap sesi pertemuan figur inspiratif lokal. Jadi Bapak dan Ibu silakan untuk mengikuti pelatihan dari awal hingga akhir ya, dari pelatihan 1 hingga pelatihan 8 nanti. Oke, baik, karena waktu sudah menunjukkan setengah 11, mungkin Bapak dan Ibu memiliki aktivitas lainnya yang mungkin ingin dikerjakan. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Terima kasih atas kehadirannya. Mungkin Bapak dan Ibu nanti bisa dilengkapi ya linknya yang tadi yang mungkin belum diisi, mungkin bisa diisi setelah latihan ini. Saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf apabila dalam membawakan acara terdapat salah kata maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sampai jumpa di figur inspiratif lokal pertemuan selanjutnya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu. Selamat melanjutkan aktivitas.